Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku hanya mengutip keterangan ahli terkait suntingan kata pakai dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama. Usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kompleks Istana Presiden Jakarta Selasa sore, Kapolri mengklarifikasi bahwa ia hanya menyampaikan keterangan dari ahli bahasa dan agama. Itu kan bukan kata saya. Saya bilang kata keterangan ahli. Saya kan kemarin kalau ingat, tolong ini. Kadang-kadang teman wartawan, nah ini dengerin nih, ini ngomongkan saya nih. Dengerin pada waktu saya menyampaikan di sini, ya, saya menyampaikan ada versi dari keterangan ahli yang menyampaikan tentang beda antara kata pakai dengan kalau tidak menggunakan kata pakai. Bukan kata saya. Kan setelah itu kan saya sampaikan, itu kan kata-kata rekan-rekan yang keterang, yang ahli-ahli bahasa itu. Kan saya sampaikan itu, cuma kan yang dipotong yeah, hanya seolah keterangan saya menyitir dari keterangan ahli, ya. Ada beberapa ahli bahasa, ya, yang kita dengar keterangannya, juga ahli agama yang kita dengar keterangannya, yang mereka membedakan antara kalau menggunakan kata pakai dan tidak. Saya kaya lagi